Oni King's Flame. Are, ush, sakit banget. Wits. Akhirnya Tensura Mobile itu sudah rilis juga di Indonesia. Kalian sudah bisa download langsung game ini di Play Store Indonesia dan gamenya juga sudah bahasa Inggris. Cuman sayangnya untuk bahasa Indonesia masih belum ada ya, atau masih belum tersedia. Oke, tentang Life Read, dan kebetulan banget ini barusan banget tadi malam gua nonton animenya di Muse Asia dan baru nonton sampai episode 6 sih. Spoiler baru juga saya nonton tadi malam sampai episode 6 sudah di spoilerin sama gamenya, aduh. Yalah, gak apa-apa lah. Jadi dia Ifrit tuh. Gila, keren banget ya Ifritnya. Nah, kayaknya battle-nya itu turn-based deh. Gue belum pernah mainin gamenya sebelumnya. Oh iya kan, benar turn-based. Oke, dari grafik sih oke ya. Oke, lanjut kita ajar dulu yang ini. Tapi kok agak nge-frame gitu. Oke, animasi skillnya keren banget. Keren animasi skillnya. Cuman kalau gue main di ROG Phone 3 ini layarnya kepotong ya, mungkin karena emang lebar banget ini di ROG 3, makanya nggak full layar gitu loh. Nah, ini dia Ifritnya, si Shizusang Flaming No Fire. Lah kok jadi cowok ya? Wanjay. Oke, itu ada Rangga dan juga Remuru ya, nggak salah ya. Oke, here we go. Ini slime tergege yang pernah gua lihat nih guys. Predator. Ini slime-nya OP banget ya. Namanya Roixi di sini. Namanya Remura atau Remuru sih? Oke, kita pakai Ultra HD aja ya. Yes. Dah, skip bye lah. Saya terspoiler pemirsa. Oke, kayaknya kita skip aja ya. Gue nggak mau tahu ceritanya sih. Kenapa tadi malam nggak langsung aja gue habisin animenya satu seasonnya? Oke, battle begins. Lanjut. Attack. Wih, kuda-kudanya Black Flame Slash. Ini suaranya Chopper juga kan ya? Nyeh. Mirip suaranya Chopper gue denger. Oke lah, gue masih belum tahu banyak sama animenya, jadi sorry guys, great sake. Mungkin karena si Izu dimakan apa gimana sih? Wah, sepertinya sih ya. Terspoilerkan saya. Aduh. Ya nggak apa-apa lah, nanti gue nonton ulang lagi. Untuk grafiknya tadi gue udah pakai yang Ultra HD ya. Kita coba summon dulu. Ini ada Benimaru, Shion, Hakuro, Shuna, Soei. Ini Kijin. Oke, kita summon. Skip. Oke, kita dapat Shion Ogre. Confirm. Oke, yang di sebelah kanan ini Summon Ten Times itu belum ada settingannya. Oke, lanjut lagi kalau gitu di stage berikutnya. Oke, kita lawan siapa lagi di sini? Gupta. Gupta ya, gue masih ingat namanya Gupta. Oke, kita skip aja. Gue nggak mau terlalu banyak terspoiler kan. Nanti gue nonton ulang dah abis ini. Aduh. Form. Ah, ini member yang baru kita dapat tadi ya. Oke. Untuk musik, grafik dan sound effect-nya sebenarnya cukup bagus ini.
Untuk battlenya ya turn based ya guys. Nerfcracking strike. Kurang sakit. Oke, ini udah langsung otomatis juga nih. Oke, ini udah bos ya. Oh, bisa di rotate, Pak. Oke lah. Udah naik level 3. Oi, Umara. Jijou wa shiran ga, uchi no yatsura ga hitsurei shita na. Hanashiai ni oujiru ki wa aru ka? Oke lah, lanjut lagi. Red hair ogre. Oh, ini ogre. Oke, skip lagi. Ternyata musuhnya udah mulai banyak yang keren-keren juga nih desainnya. Harus maraton nanti ini setelah mainin gamenya gue mah. Aduh, ini Sakura's Grace. Ini sama. Dia nge-heal. Weh, Bunshin, Pak. Waduh, ninja style nih kayaknya nih ogre-nya. Itu ogre bukan sih? Oke. Maju, Rexe. Ajar aja semua. Black Flame Slash. Gak sakit. Makasih. Oh, baru sakit nih. Kok normal attack ini lebih sakit daripada skill ultimate-nya ya? Oke, okay, round 2. Oh, bentar. Aduh, gue belum lihat skill goblinnya. Skill goblinnya dulu, skill goblinnya dulu. Ada gak animasinya? Full body strike. Asik. Asik. Kalau Gopte itu dia skillnya nge-summon gitu kan. Bisa nge-summon ya. Tapi gak tau lah kalau misalnya udah jauh gitu animenya adakah skill barunya lagi dari Gopte itu. Gopte cukup kocak juga sih karakternya. Oke, dapat karakter baru lagi. Ini kayaknya tadi yang dia nge-buff attack. Buff attack ternyata cewek ini. Oke, kalau gitu kita buff attack dulu nih. Kasih. Oke. Aduh. Video teknik lagi Bunshin no Jutsu. Oke, langsung aja. Wis. Gua mau serang yang tengah padahal. Hilang dari map. Mantap enggak tuh? Sakit banget itu. Itu buffnya berapa kali turn sih? Baru habis. Normal attack sakit juga ya. Gak sakit loh si Shin Leng barusan tuh. What? Itu ada kekuatan apaan? Ntar ini karakter tuh ngingetin gue sama anaknya Kaido ya. Headcracking strike. Mantap, itu area kan? Moonlight Crescent, anjir anjir. Wah, yang itu keren juga sih. Tapi kita hajar langsung aja ya. What, rata cuy? Oh, gue kira rata men. Tadi kok tiba-tiba hilang gitu ya? Mantap. Oh, tebal juga sih kaki-kaki ini, aduh. 21, nggak sakit. Ayo, ultimate skill. Black Flame Slash. Hilang. Ini slime itu enak banget ya, bisa nge-copy itu. Nge-copy skill musuh, bisa nge-mimic musuh gitu. Tadi guys. Waduh, tangannya. Wah, itu putus gara-gara si kakek-kakek barusan gitu. Atau dikeroyok banyak ya? Udah fix gua harus nonton itu cepet-cepet. Oke, kita dapat karakter baru, di upgrade dulu XP-nya. Bam 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 bam. Oke, ini bisa langsung di oke. Keren ya desain ogre-nya ya. Berasa kayak demon juga sih. Demon and ogre.
Okay, ini kayaknya final stage di chapter pertama ini. Kita lihat kita lawan siapa di sini ya. Waduh, tumben lawan monster ini. Oke, form lagi, kebetulan dapat member baru. Total nanti kita bisa bawa 9 ya. Ready, battles begins. Battle begins. Oke, kita cek. Waduh, belum ini. Gue pengen buff yang ininya dulu. Teman di samping kita. Yang Red Ogre. Lupa saya tadi namanya siapa. Oke. Normal attack aja dulu ya kalian ya. Kok gak sakit? Waduh, kayaknya harus dipasangin equipment dulu deh. Oke, here we go. Kita ajar yang mau matinya dulu aja. Oh, bentar, ternyata di situ. Udah hajar. Oni King's Flame. Are, ush, sakit banget. Wish. Ada tambahannya lagi. Wanjai, Wanjai ini keren sih itu. Yang barusan gak rugi kita dapat dia tuh. Mantap sekali. Tap to continue. Gopta. Yeah, dinner is taken care of. Gila, makan laba-laba, Pak. Oh, oke, okay. Waktunya lawan Bulls ini evolve apakah itu? Oh, dia join mungkin ya. Ntar aku nonton di animenya aja langsung. Oh, ini yang White Ogre tadi ya. Yang rednya kan kita udah dapat ya kan guys. Sekarang kita habisi dulu yang lainnya nih biar jinak semuanya. Nah ini dia. Oh, dia kekuatan Shadow bisa nyelam gitu cuy. Oh gitu, ternyata kekuatannya Gopta ya. Oke, kita kasih yang Red Ogre ini. Soalnya dia skillnya tuh area cuy. Aduh, harusnya tadi untuk ultimate ini gue simpan dulu ya. Aduh, karakter di depan udah mau mati. Ya, 4-4 doang. Kayaknya lebih Oke, langsung kasih kalau gitu. Oni King's Flame. Keren sekali skillnya itu. Mantul, mantul. Oke, jadi udah deh. Udah naik level 6. Rimuru. Waduh, ada karakter bagus yang seksi juga nih, Pak. Ogre baru kah itu? Oke, ini udah ada. Oke, kita dapat. Oh, dapat rewardnya. Claim dulu rewardnya. Oke, kita bisa nge-summon di sini. Nah, waktunya kan summon. Ini 10 kali diskon ya. Mungkin untuk awal doang kali itu. Ntar animasinya kita lihat dulu deh. Ini 10 kali gacha, butuh 5 tiket doang mungkin kalau untuk pertama kali di situ ya. Oke. Oke, White Ogre, Hakuru, Nani. Oke, gue cuma dapat 3 ring E. Oh, masih diskon ini. Masih diskon, cuy. Gue nggak tahu sampai 5 off. Gue nggak tahu sampai kapan ini. Ya, sayang sekali kita tidak dapat ring S-nya. Ini yang udah evolve gitu kali ya, yang Ogre ini. Ah, nanti lah gue nonton animenya. Ya, oke guys. Jadi seperti lagi gameplay dari Tensura Mobile-nya ya. Gue pengen nonton animenya dulu. So, thank you semua buat kalian udah nonton. Link download-nya ada di deskripsi. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di video gue selanjutnya, guys. Bye-bye.